Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asas studio.org. Saya akan lanjutkan pembahasan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Lalu apa yang dibutuhkan di materi ini? Pastikan Anda mendownload web browser terbaru. Saya di sini akan menggunakan Firefox dan Chrome. Karena kedua web browser ini sangat-sangat support dengan script yang akan kita pelajari di sini. Jadi nanti apapun itu yang kita buat akan ditampilkan secara benar. Dan di web browser lain akan ada ketidakberfungsian. Jika Anda mencoba di web browser lain mungkin tidak ditampilkan atau banyak kendala, maka saya menggunakan Firefox dan Chrome untuk displaynya, untuk tampilannya. Oke, Anda pastikan untuk mendownload web browser yang terbaru. Lalu, kita membutuhkan yang namanya Notepad++. Silakan ketikkan di Google, lalu download Notepad++, dan silakan download di situ. Oke. Dan Anda langsung ketemu semacam ini, dan di sini free, gratis, dan silakan install di komputer, dan kita akan menuju ke tutorial. Oke, lalu di sini saya akan membuat folder baru dan saya menamakan project. Dan di project sini saya membuat file. Dan saya namakan mungkin index.html. Oke, seperti itu. Yes. Dan saya buka dengan Notepad++. Dan ini adalah tampilan Notepad++. Dan di sini saya menuliskan semacam ini. doc.type.html. Lalu di bawahnya silakan berikan HTML, dan Anda bisa memberikan lang untuk language-nya, dan di sini en untuk bahasa Inggris, dan Anda bisa memberikan head sebelumnya diberi seperti ini, dan di dalam head biasanya title, judul halaman, penutup title, dan saya memberikan mungkin HTML5, CSS3, dan JavaScript tutorial seri. Oke, dan di sini saya memberikan meta char set, dan saya memakai UTF-8. Ini adalah konversi tag. Oke, silakan berikan ini, dan sekarang kita bisa memberikan CSS link, dan Anda bisa memberikan semacam ini link real style sheet. Lalu have dan di have silahkan buat apapun itu, dan saya menamakan design.css. Oke, style.css. Lalu saya memberikan script juga untuk JavaScript-nya, script dan src sama dengan, dan di sini adalah script.js. Saya namakan script.js, lalu penutup script. Selanjutnya, penutup head. Oke, dan di sini adalah pembuka body dan penutup body. Lalu penutup HTML. Oke,
secara struktur penulisan semacam ini, dan semua yang pengunjung lihat itu adalah di sini, di body. Semua yang kita letakkan di body dapat dilihat oleh semua orang, intinya seperti itu. Dan jika saya menuju ke run dan saya memakai Firefox, saya tidak akan mendapatkan apapun karena memang saya tidak menuliskan apapun. Oke, saya sepertinya sudah menuliskan title. Oke, saya simpan dulu, lalu saya reload lagi, dan sekarang saya sudah mempunyai HTML5 CSS di sini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita akan mencoba-coba dengan fungsi-fungsi HTML5, CSS3, dan JavaScript. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.